Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi. Kali ini menyajikan sebuah konten tentang kehebohan dunia barat tentang kepindahan atau keputusan Cristiano Ronaldo untuk menerima pinangan klub Arab Saudi itu Al-Nassr. Alasan pertamanya itu Ronaldo ingin merasakan pengalaman baru bermain di luar Eropa yang selama ini yang membesarkan nama dia di Eropa. Dan apa kata Ronaldo, saya bersemangat untuk merasakan pengalaman baru di liga sepak bola dan negara berbeda. Ini dikutip dari Goal ya. Sabtu 31 Desember 2022. Selain itu, Ronaldo alasan kedua karena visi dari klub Al-Nassr. Visi klub Al-Nassr yaitu mengembangkan sepak bola pria dan wanita, sangat inspiratif itu menurut Ronaldo. Semua bisa melihat bagaimana performa timnas Arab Saudi pada Piala Dunia 2022 yang mengagetkan dunia atau menggemparkan dunia itu mengalahkan tim Tango atau tim juara Piala Dunia 2022 dengan skor 2-1. Terus alasan terakhirnya ini, dengan demikian Ronaldo menerima pinangan Al-Nassr ini adalah ingin membagi pengalamannya di Asia setelah banyak meraih kesuksesan di benua biru, dengan salah satu prestasinya adalah pemain terbaik dunia atau meraih 5 Ballon d'Or ya, Ballon d'Or. Saya beruntung bahwa saya telah menangi semua yang saya inginkan atau raih di sepak bola di Eropa, dan merasa sekarang adalah saatnya saya tepat untuk berbagi pengalaman di Asia. Demikianlah menurut Ronaldo, dan saya menantikan untuk bergabung dengan rekan tim baru saya bermain bersama mereka, membantu klub untuk mencapai kesuksesan. Demikianlah teman, 3 alasan dari Sir Seven untuk bergabung dengan klub Al-Nassr. Semoga sepak bola Asia semakin maju. Dan teman-teman, demikianlah, sampai jumpa lagi. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.